Pemirsa Cahaya Pagi, bertahun-tahun jadi anak jalanan, seorang pemuda sukses menjadi CEO perusahaan produk perawatan pria. Kira-kira apa ya yang membuat kehidupan pemuda ini berubah? Kisah inspiratifnya sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini, tapi insya Allah ketemu lagi di program Cahaya Pagi setiap hari Senin sampai Kamis pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa taat prokesnya ya. Saya Nadila Fitria pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan menjadi hal penting dalam membangun karir seseorang. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran pada surah Al-Mujadalah, di mana Allah meninggikan orang-orang yang berilmu. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadalah, ayat 11. Dalam hadis sahih juga dijelaskan, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Hal inilah yang dipegang oleh Andika Ramadan Ferbiansah, CEO sebuah produk perawatan pria. Dulu, ia pernah mengabaikan pentingnya pendidikan di usia muda, hingga berada di jalanan selama 1 tahun lamanya. Nah, kenapa waktu itu saya putus sekolah? Karena seperti anak remaja pada umumnya, saya menganggap bahwa pendidikan itu tidak terlalu penting untuk saya. Yang penting adalah main. Berbagai profesi seperti pengamen, pedagang, sampai pekerja kasar pernah ia jalani demi untuk bertahan hidup. Kerasnya hidup di jalanan membuat Andika sadar akan pentingnya pendidikan. Pada tahun 2009, akhirnya ia masuk ke sekolah Masjid Terminal atau yang lebih dikenal dengan sekolah Master yang berada di Depok. Melalui sekolah ini, Andika justru lebih dekat kepada Allah SWT. Staf pengajar di sekolah Master tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan umum, tapi juga ilmu agama. Jadi sebelum memulai pelajaran di sekolah saya itu, selama 1 jam kita itu membaca Al-Quran, gitu ya. Terus membahas juga ayat-ayatnya. Dibahas sama guru saya yang memang secara latar belakang banyak juga yang background-nya adalah ulama. Perjuangan Andika saat menuntut ilmu di sekolah Master tidaklah mudah. Andika beberapa kali pernah naik kereta tanpa membeli tiket. Alhasil, dirinya dihukum push up oleh Satpol PP. Biaya bukan halangan untuknya datang dan menimba ilmu demi kepentingan masa depan. Lulus dari sekolah Master, ia akhirnya mendapat beasiswa kuliah di Universitas Negeri Jakarta. Kesempatan ini tidak disia-siakan Andika. Tidak hanya menimba ilmu, saat kuliah Andika juga berjualan makanan. Hasil jualannya ia pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Saya juga pernah jadi penjual roti waktu masih di kampus. Sama risol, waktu itu saya memasarkan produk-produk itu ke teman-teman kuliah saya. Kebetulan kan kalau kuliah, itu biasanya mahasiswa tuh bisa kuliah dari jam 8 sampai jam 5 sore, ya, atau bahkan sampai malam. Nah, biasanya di luar jam-jam seperti makan siang, mahasiswa itu suka lapar, dan makanya saya siapkan roti sama risol untuk dijual kepada mereka. Untuk menambah penghasilan, pada tahun 2016, Andika mulai bekerja di salah satu produk perawatan pria. Meski saat itu dirinya masih kuliah, Andika berusaha untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Saat itu, ia bertugas untuk packing produk. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2019, Andika mulai dipercaya untuk memegang penuh bisnis produk perawatan pria ini, hingga akhirnya menjadi CEO sampai sekarang. Kesuksesannya memang tidak diraih dengan instan, perjalanan hidupnya penuh liku. Andika bersyukur dan tidak pernah melupakan jasa-jasa para guru di sekolah Master yang telah membantunya kembali ke jalan yang benar. Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap sekolah Master, ia membuat program Akademi Entrepreneur bagi para siswa untuk diajarkan berbisnis di perusahaan yang ia pimpin sekarang.
Pemirsa Cahaya Pagi, dari sini kita paham bahwa menuntut ilmu itu penting. Hidup di dunia tidak bisa dijalani dengan mudah kecuali oleh orang yang mengerti akan ilmunya. Demikian juga akhirat tidak akan bisa diraih dengan kemenangan kecuali oleh orang yang memahami ilmunya. Manusia bisa selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat tidak lain karena ilmunya. Demikian yang Rasulullah SAW wasiatkan kepada kita selaku umatnya.